بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Masih ada di sini. Orang kata orang tuh pagi buruk saja kerjaan, nggak ada kerja. Ada mubazir banyak pasang. Mubazir nggak ada nilai kehidupan. Hanya duduk, ngopi, ngobrol nggak ada manfaatnya. Pulang ke rumah berbahan, nonton TV. Ah mau begini. Sayang kalau hidup itu mahal. Betapa Allah bertanya kepada dia yang dikasih penglihatan tapi mubazir. Ada orang buta hafal Quran loh, ada orang buta yang tiap hari baca Quran. Nanti dia yang dikasih melek nggak baca Quran, betapa Allah murkanya sama kita. Gimana Allah kita murka? Dan itu program iblis, kita nggak merasakan itu dosa, nggak merasakan aja. Supaya manusia tidak bersyukur, itu intinya itu. Sebab orang yang bersyukur adalah memposisikan dirinya sebagaimana Allah sampaikan hidup itu untuk beribadah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 56 ya. Nah, kalau enggak salah nanti saya lupa. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita di dunia itu harus tahu, harus sadar. Kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, Pak. Jadi kerjanya ibadah, nyari duitnya ibadah, mempergunakan duitnya ibadah, duduknya ibadah, lihatnya ibadah, bergeraknya ibadah, bernapasnya ibadah. Apalagi sholatnya, puasanya, hajinya, itu ibadah. Ibadah itu apa yang kita lakukan adalah apa yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, apa yang kita lakukan yang dibenci Allah itu namanya maksiat atau dosa. Tiap hari harus ketika mau melangkah, ini Allah ridho nggak ya? Itu kalau banyak, kalau nggak ridhonya berarti kita memang sedang dikuasai oleh setan. Kita tidak menjadikan bermanfaat ucapan kita. Lalu kita pikirkan, orang yang hidupnya bersyukur berarti hidupnya harus manfaat. Orang yang ibadah tiap detik hidupnya itu manfaat, manfaat untuk dirinya, manfaat buat anaknya, buat istrinya, buat orang tua yang membesarkannya, harus manfaat. Coba kita pikirkan manfaat nggak, Pak? Kita buat anak manfaatnya, buat istri, buat lingkungan. Jangan-jangan kita nggak manfaat, nggak mau dibantu. Maka berlindunglah kepada Allah. Siapa itu? Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hanya ke Allah. Untuk itu maka rajin-rajin berlindung. Jika kalian merasa bukan ketika pulang mau sholat tahajud berat, segera berlindung kepada Allah. Tandanya kita sudah dikuasai setan. Mau tahajud atau awal-awal pertama masih rajin kalau kita juga seminggu kali lama lagi. Hati-hati itu godaan setan. Nauzubillahi minzalik. Ya. Berlindung Pak kepada Allah dari setan. Kita kadang-kadang dalam doa enggak ada berlindung. Kadang-kadang doa itu minta rezeki, minta sehat, minta hidup baik, tapi berlindung itu kadang-kadang kita jangan. Makanya pas setiap gerak langkah kita, Rasul mencontohkan harus berdoa. Berdoa Pak, mau baca Quran aja harus berdoa, harus baca berlindung. Pas tahir bila kita harus berlindung kepada Allah. Padahal mau baca Al-Quran, apalagi mau jalan-jalan. Karena ketika kita keluar rumah mau jalan-jalan, Allah Rasul mencontohkan harus baca sama-sama bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wannas. Dia akan dicukupi kehidupan, dan dia dalam apa namanya, dia dalam hidayahku, dia dicukupi dan dia akan diberi perlindungan.